Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Widya Bakti Inti yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan, kemudian juga training dan diklat, termasuk juga pelagungan. Nah, unggulan kami terutama di bidang kesehatan, kita ada poliklinik Pratama, ada poliklinik utama, dan kemudian juga ada daycare, kita punya laboratorium dan apotek yang tersedia. Keunggulan kami, karena kami punya EKG sendiri, kami pun juga punya fisioterapi sendiri. Nah, senang kami berpartisipasi dalam dalam bidang ini, terutama di wirausaha baru ini. Silakan kalau ada Bapak dan Ibu yang mau berkunjung ke tempat kami di Jalan Muhammad Toha nomor 77 Bandung. Terima kasih. Bea Cukai Bandung dan Bea Cukai Jawa Barat turut serta dalam program gelar wirausaha baru wilayah Jawa Barat dengan salah satu program kami, yaitu fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah, yang salah satunya adalah berupa fasilitas pembebasan atas pungutan impor kepada industri kecil dan menengah yang produknya ditujukan untuk diekspor. Kami dari blibli.com mendukung percetakan 100.000 wirausaha baru di Jawa Barat. Kami dalam hal ini mempunyai program ke depan adalah dalam kategori Galeri Indonesia. Itu adalah memuat beberapa banyak sekali komunitas-komunitas ataupun para pelaku usaha, khususnya UMKM di Jawa Barat. Dalam hal ini juga kita bekerjasama juga dengan beberapa dinas terkait untuk mendukung program dari percetakan wirausaha baru ini sampai dengan mungkin tahun ini terakhir. Ini adalah tahun kedua kami. Mudah-mudahan berkenan bagi teman-teman juga yang mau coba untuk mendaftar di kita atau mau coba untuk go online bersama kita, boleh masuk ke situs kita merchant.blibli.com. Nanti di situ ada daftar dan juga boleh dilakukan segala macamnya. Nanti boleh menghubungi juga komunitas atau dinas terkait. Selain itu, dari kami dari blibli.com juga ada program dari Merchant Community, yaitu komunitas-komunitas yang sudah ada di Jawa Barat. Kami akan menyelenggarakan untuk workshop sehingga nantinya pengembangan-pengembangan secara digital e-commerce kami bisa membantu dan mendukung semua UMKM yang ada di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari Petra Industri Persero mendukung kegiatan WUB Jabar 2018. Untuk selanjutnya kami harap WUB yang selanjutnya akan lebih meriah lagi. LEN sampai saat ini terus membantu mitra UMKM kecil menengah untuk melaksanakan kegiatan ekonomi mikro. Dari sisi lain, dari segala jenis lini usaha, industri, dagang, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Selanjutnya, Petra Industri Persero akan selalu membantu Jawa Barat untuk melaksanakan wirausaha baru dengan hashtagnya dari Kementerian BUMN, BUMN hadir untuk negeri. Kami dari Pegadaian Kamil 10 Bandung sangat mendukung untuk kemajuan UMKM di Jawa Barat. Pegadaian memiliki fasilitas kredit untuk UMKM, yaitu yang bernama Kreasi. Produk Kreasi diperuntukkan hanya untuk UMKM dengan syarat-syarat harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun. Kemudian sewa modal kita juga sangat ringan, yaitu 1%. Dalam istilahnya, 1 juta bunganya cuma Rp10.000. Kemudian bagi UMKM yang sudah maju usahanya,
kami juga ada fasilitas untuk memiliki kendaraan bermotor, baik roda 2 ataupun sampai roda 4. Kemudian, dari biaya mu'nahnya kita juga sangat ringan, yaitu 0,9. Jadi, sangat ringan untuk teman-teman UMKM yang ingin memiliki fasilitas atau kendaraan operasional untuk mengantar barangnya ke sana. Kami dari BJB mendukung penuh program Wira Usaha Baru Jawa Barat. Selama ini kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan UMKM di Provinsi Jawa Barat ini. Dari sisi pembiayaan, kami bekerja sama dalam menyalurkan kredit Cinta Rakyat, di mana kredit Cinta Rakyat ini adalah kredit yang sangat terjangkau bagi para pengusaha pemula. Sedangkan dari sisi pemberdayaan, kami memiliki beberapa program yang bersinergi di 27 kota dan kabupaten. Di antaranya, pelatihan dan pendampingan serta beberapa kompetisi wirausaha. Untuk yang belum menjadi debitur BJB, maka kami menyediakan program Jawara UMKM yang menyeleksi para pelaku UMKM yang memiliki kreativitas tinggi. Sedangkan yang sudah menjadi debitur atau nasabah, kami sertakan ke dalam program debitur teladan. Itulah rangkaian kegiatan BJB yang bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung wira usaha baru di Jawa Barat ini. Alhamdulillah pada hari ini kami berkesempatan untuk bisa ikut berpartisipasi pada acara gelar 1000 wira usaha baru yang diadakan oleh Dinas Provinsi Koperasi Jawa Barat. Ini sejalan dengan tujuan didirikannya perusahaan kami sebagai lembaga keuangan non-bank yang memang khusus memberikan perhatian kepada UMKM, di mana kami selain memberikan pembiayaan juga berkewajiban untuk memberikan pelatihan dan memberikan jaringan serta juga membuka wawasan mereka agar mereka bisa naik kelas. Mudah-mudahan ke depan PNM tetap bisa bersinergi dengan Dinas Koperasi dalam kegiatan-kegiatan yang memang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UKM. Terima kasih.